Shalom Membela Kristus, hari ini kita akan belajar mengenai tema ketenangan sejati. Dari Mazmur 62, saudara akan bisa baca mengenai jiwaku yang tenang di dekat dengan Tuhan. Setelah seorang raja membuat satu sayembara untuk menggambarkan bagaimana arti daripada ketenangan itu. Pada saat Yesus mengajak murid-murid berlayar dan kemudian di tengah lautan danau itu dihantam oleh badai sakal yang luar biasa. Yesus tertidur di situ. Nah, kira-kira gambarnya seperti itu. Ketenangan itu berarti bukan berarti tidak ada persoalan, tetapi di tengah-tengah persoalan jiwa kita tetap bisa tenang. Saudara, quote saya hari ini adalah, jika keberadaan Tuhan menjadi pusat keberadaan kita, maka ketenangan sejati menjadi milik kita juga. Tuhan memberkati.